Oke lur, ini kita sudah selesai lagi instalasinya yang kedua. Makai ini masih anu lur, diganti power yang tadi, yang punyanya orangnya tadi yang diganti power 20 ampere ini. Ini kita coba memakai 18 in kali 4 berbeda speaker. Ini buat middle. Ini untuk speknya, ini main full 4 ohm lur. Ini yang bawah masih menggunakan speaker RDW LS1885. Terus di atasnya ini memakai Fabulous tadi. Kita testing sama uji coba box. Karena yang Dynacode ini karakternya subnya jauh lur, tembak jauh. Kita gandeng sama ini yang bawah box SPL. Seperti apa suaranya ini? Gerimis lur, gerimis. Gerimis mengundang. Apa lur? Yang bawah belum tekstur. Masih mentahan. Oke, langsung kita coba lur. Ini aksesoris masih sama menggunakan crossover DBX original. Kita langsung memakai lagu DJ. Duh, iklan sih lur. Oke, DJ apa ya? Rio Denka. Nggih, Rio Denka lur ya. Lagunya kita pakai. Duh. HP ini lur. Lagu Lazada sembarang-barang. Kita jeda dulu karena ada problem. Nah, lur, kita makai lagunya Brewok Musik ya. Moga aja enggak copyright. Oke lur, kita langsung struk saja. Kita main segini saja lur. Kita coba. Seperti itulah lur suaranya. Ditemani oleh kambing-kambing peliharaan.
lihat pas mendung lur, hujan ini gerimis. Seperti itulah lur untuk suaranya. Kita gandeng sama blok SPL, ternyata suaranya yang masuk. Ini untuk skema blok SPL-nya kita sudah upload di YouTube. Nanti bisa dicek di beranda. Terus ini juga sudah saya upload skemanya blok Dinakot. Untuk middle-nya juga sudah saya upload lur untuk skema blok. Isinya memakai speaker Satria 6 in. Twitternya memakai RCF. Nah, oke lur, segitu saja ya untuk konten kita hari ini. Pokoknya ngono ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk kata-kata saya yang menyinggung atau apa, mohon dimaklumi. Oke lur, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa lagi di-share, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.